Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairuddin Benjamin, nombor matrix DI19227. Okey, pada hari ini saya akan membincangkan tentang topik berkenaan dengan adab berhibur. Okey, yang pertama, hukum berhibur ini adalah hukumnya harus. Itu hukum asalnya. Okey, tapi dia boleh menjadi wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Dia boleh menjadi wajib dan sunat. Contohnya, apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita solat 5 waktu sehari semalam. Kita solat sunat, baca Al-Quran dan sebagainya. Inilah yang dinamakan hiburan bagi orang yang beriman. Okey, yang kedua ialah hukum harus. Hukum harus, berhibur yang harus. Contohnya, apabila kita melakukan segala jenis hiburan, selagi mana tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya macam kita bermain basikal, bermain bola dan seumpamanya. Okey, yang keempat ialah yang ketiga ialah hukumnya makruh, berhibur yang makruh. Contohnya apabila kita main apabila kita bermain basikal, segala jenis hiburan yang kita lakukan, contohnya macam bermain basikal, tetapi ia boleh menjadi makruh kerana kita lalai dengan berbasikal. Contoh macam kita bermain basikal sebelum maghrib, jam 5 petang gitu, kalau di Sabah lah kan, jam 5 petang gitu. Jadi kita main basikal, main, tiba-tiba kita terlupa solat maghrib. Terlebih sampai jam 7 pula kita lambat solat maghrib ataupun kita terlepas, okay, itu boleh menjadi makruh. Okey, hiburan yang haram pula ialah contohnya kalau kita kita menonton televisyen. Contoh apabila kita menonton televisyen tu, tengok orang yang berlakon, tapi ada perempuan yang tidak menutup aurat. Itu boleh menjadi haram kerana ada unsur-unsur yang tidak baiklah, tidak sopan ataupun yang memang haramlah kan. Memang perkara yang dibuat tu haram, jadi kita yang memandang pun haram. Okey, berbalik kepada adab berhibur. Adab berhibur ni contoh saya kata tadi, adab berhibur hukumnya harus, hukum asalnya harus. Okey, contoh macam kalau kita main bola. Kita main bola petang-petang, main-main dengan kawan-kawan. Jadi kita mesti pakai pakaian yang sopan, menutup aurat. Itu adabnya salah satu. Kita mesti main dengan cara yang baik, dengan tidak kasar. Kalaupun kita tertekel dia punya kaki, jadi kita perlu minta maaf lah. Sekurang-kurangnya kita minta maaf. Sorry, macam contoh Aiman. Aiman, sorry man, saya tertekel kita tadi. Apa-apa. Jadi kalau kita minta maaf, kita secara tidak langsung kita boleh mengelakkan dari pergaduhan. Sebab kalau kita tidak minta maaf, nanti mungkin dia akan simpan perasaan dendam kan. Okey. Contoh lagi kalau kita main game. Main game dengan kawan-kawan. Okey, sebelum asar contoh. Tiba-tiba main game, tiba-tiba azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mesti terus berhenti. Sebab yang pertama, kita mesti lebihkan Allah daripada segalanya. Okay, itu sajalah daripada saya. Okay, sebelum saya mengakhiri perkongsian ataupun tazkirah saya pada hari ini, saya ingin marilah kita sama-sama menyadap tangan agar kita dijauhi daripada wabak corona yang sedang melanda, yang ada pada musim negara kita sekarang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzani wa min sayyi'il asqab. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan dari segala wabak penyakit yang buruk, yang mengerikan.
Amin ya Rabbal Alamin. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.